guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Abacu di channel Syarif Geledeng. Hari ini aduh. Kenapa? Ada apa ini, Cuk? Aduh. Abah. Kagencet, Cuk. Oh, benar kagencet. Nah, ini ada kejadian kagencet dulu ya, guys. Ampura. Hari ini apa? Lagi ada di sebuah ruangan, guys, ya. Sebuah ruangan yang ya terbuka, bukan tertutup. Kalau tertutup nanti jadi fitnah, guys, ya. Dan kebetulan hari ini di bulan puasa, hari yang ketiga. Mudah-mudahan kalian tetap semangat puasanya, ya, bisa mempertahankan kelaparannya. Dan mudah-mudahan dibarengi dengan keimanannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke guys, hari ini Abah mau ngobrol santai saja sambil ngabuburit, guys, ya. Ngabuburit bersama anak gadis, guys, ya. Bersama gadis desa. Tapi dia kayaknya lagi pulang, baru pulang sekolah ini kayaknya, ya. Ada siapa di belakang Abah? Check in bukan ke hotel ya, tapi check in di belakang Abah, siapa ini? Halo guys. Hai. Ah, ini ya. Ini bersama Neng Rahayu, guys, ya. Rahayu apa namanya? Rahayu Mustika Tiara. Rahayu Mustika Tiara. Oke, guys. Abah sekarang mau berbincang tentang ayam. Pertama-tama, ayam itu ayam dulu apa telur dulu? Ayam dulu. Hah? Ayam dulu. Kalau menurut apa sesuai apa pengetahuan, ya, ternyata bukan ayam dulu. Apa? Telur. Ayam dulu. Telur. Ayam. Dari mana coba pakai ayam dulu? Ayam kan di Islam teh nyeritakeun tah Nabi Adam ini kan langsung turun ke bumi, langsung ageul, langsung dewasa. Terus? Di ayam ge langsung ayam nubeulalin orkulanya. Cek ayam mah, dah eta mah cek Abah mah eta mah ayam nogeula. Nogeula menurut eta mah baheulana kitu kan teu. Heuh kitu pokona mah. Engga ayam heula kitu. Heuh sok kenae lah masalah ayam, kenae lah masalah ayam jeung noge kira tahu ge nya. Nu penting mah ulah diadu we nya. Heuh bener. Ari Neng sok apa nanti tentang ayam itu yang diketahui, terus kunaon make jelema resepkan ayam, kunaon make jelema ayam tersepkan ayam. Neng, ayam resepkan tersep. Ari nu resep mah. Resep naon atuh kana ayam? Daging. Neng sarangan resep. Resep ari dagingna, ari terus diasakan. Oh. Ari keur hirup kene resep teh kana ayam. Kunaon make teresep? Tara di celana. Tara di celana ini, guys, ya. Karena ayamnya tara di celana cenah, guys, ya. Emang bener heueuh nya. Ayam mah tara di celana. Da ayam tara di celana. Paling ayam mah katutupanna teh ku bulunya. Hah? Bulu salemar gitu, guys, ya. Heueuh kabayang anjir. Sok ngumbar-ngumbar aurat gitu ayam. Bener. Ngumbar aurat cenah. Tah lamun tertutup mah jiga Neng Rahayu nya, katutupannya. Puasa teh Neng Rahayu. Puasa. Alhamdulillahnya. Hari kasabaraya na puasa? Katilu masih mudang, guys, ya. Kue katilu masih biasa kan di TV kelapan halapan. Oh, nan lapar. Lapar, Eta. Lapar? Nyumir. Biasa. Biasa. Terus, guna pake resep kan ayam. Kan ayam teh bisa. Terus, dan jadi daging. Biasa dimanfaatin juga. Oh, daging. Biasa imam. Biasa. Bermanfaat nggak dari keseluruhan ayam? Bermanfaat. Hah? Bermanfaat. Nah, mana coba? Bulu na. Itu bulu. Hah? Itu bulu. Cek sehat bermanfaat. Bulu bermanfaat. Ayam. Bermanfaat. Hah? Jangkok.
Kok, terus? Terus? Mengkabul hayang? Yang iya ngorek cepil gini kan? Wah, mana ngorek cepil kubur hayang? Lamun kak kasihan. Oh, tapi itu sebenarnya di kampung sebenarnya. Ngorek cepil, sakubur hayang, menenangan hayang, budak-budak. Lamun kak kasihan cepil kucai. Oh, benar. Nah, sih. Nah, itu guys ya. Manfaat bulu hayam banyak guys ya, selain enak dagingnya dan juga bulunya juga enak ya, enak bulunya. Kamu belum merasain ya bulu ayam enak? Coba kalau kamu lagi ngagerean jeli dengan sepurem-purem tak enak enak guys lah deh. Enak pasti. Neng Tiara atau Segaduh Kabupaten Cak? Neng Tiara. Aduh guys, jadi keceplosan. Oh, teman Neng Tiara nutus gaduhan banyak. Neng Rahayu mencan juga namanya. Dan ke promosi bahasa promosi. Nah, guys ya. Jadi yang jomblo-jomblo ngarapan ya pokok namanya. Kayak ngeset. Karena IG. IG Neng Tiara teh Tiara underscore. Underscore R. Nanti. Tiara A R Y Tiara underscore A R R O K. Pokoknya kita dicantumkan kan ya. Dicantumkan tadi anak ini kan. Jadi manfaat bulu hayam itu lo banyak seperti tadi. Kok terus deh tadi teh ke nagarean cili. Terus deh akhirnya kena itu. Ah iya tuh kamoceng kena bulu hayam kamoceng kamoceng ini sama ayah pada tinggal bersiap dulu. Nah, kamoceng kena bulu hayam yang pempes yang pempes ayah ayah bisa kan kayak dibukanya rapat rambut pada empe bulu kalau yang pempes kena bulu hayam yang dirapatkan tapi benarnya hayam oke itu kan mana nanti kaciri gitu cikina satu bulu nanti pang bisa nih cobaan ya tak hayam suki ini hayam pernah ningali gitu kapan ya tanya tak karena bulu nah. Karena bulu apa jadi nyerap nanti karena bulu sebetulnya tara ki pan nengi lamun nyerap lamun tempat celananya berarti sama langsung karena lantai lamun pakai celana karena celana nak pan nyerap nanti gitu apa lagi hayam ki aduh guys ayah tak itunya oke terus manfaat ayuna daging daging hayam. Daging hayam. Cina naon hah? Pangaresep kana naon tina anggota tubuh hayam, cok. Tina piting apa jangjang apa bulu apa ceker apa cokor gitu. Bulu. Coba anu pangaresepna nah Neng Rahayu kana naon? Kana jangjang. Kana jangjang kunaon make resep kana jangjang? Enak. Hah? Enak. Oh, enak. Bisa emang masalahnya beda gitunya padahal kan hayam sarua membabi jangjang nama seueur tulangan oh jadi tulang enak nah jadi maksudnya ari ke rumah teh teu kamban gitu jeung tulang nagre digogotan jadi ieu mah keturunan ieu jiga nama rasa kana tulang mah cing jiga nama ieu mah cuk turunan begu turunan kucing ya benar anu resep kana tulang mah tulang tulang mah ku kucing atawa ku ieu bubuk mahailah anjing nah ini guys ya jadi nu bade ngirim dari hayam ka Tiara mah jang-jang mah cenah guys ya jadi nu lain masuk pahit cenah komo ieu bujur teu oke teu nyebutkeun pahit teu tapi paling resep jang-jang tapi sarua eh, pengaresep namanya apa? Biasanya cina lamun jelema sarua pengaresep kita teh jodoh cina. Mau gitu atuh maknya incu ka abah. Oh, tapi nya kehalangan ka kan saturunan meureun. Jadi pengaresepna sarua. Abi atuh kan resep abi. Kan meureun uyah teh tara teus ka luhur. Heeh, nu teh ka luhur naon? Hah? Nu teh ka luhur naon? Lupa. Cai anu dina toren ka luhur naik heulap geus turun deui. Eta cai na toren. Apaan? Neng Tia, Neng Rahayu itu terus namanya uyit ya? Namanya uyit bisa? Hah? Namanya uyit kemana? Di pasar? Hah? Di sekolah. Oh, di sekolah. Oke guys, Neng Rahayu itu kalau pulang cuma di sekolah. Iya nya nyimpang ke dia. Nyimpang ke dia. Kenapa nyimpang ke dia Neng Rahayu? Karena
Oh, karaokean acir bulan puasa guys ya. Aduh, neng rahayu ya. Sawer. Kudu disawer karaokean gimana cuy? Nah, disawer tak. Nonton apa? Aur-aur duitnya. Ah, kita menang di aur-aur. Aur-aur karena aur-aur kena karena sapu dia, karena sapu abim. Karena sakti sahur kena cuy. Ah. Oh, karena ai karena saku mah moal di moal bisa diawurkeun berarti paling bisa sesek gitu. Mohon. Sok naon deui tentang hayam? Karena harus sampai hayam ya. Nah, karena harus sampai hayam. Oh, ai hayam. Sebian. Tapi nyabak beres. Teu. Nyepal beres nyepal. Nincak. Nincak beres. Gimana rasana nincak? Kitu geunya. Geunya. Gitu ya gitu. Apa gila sensasinya kumaha? Bedana gitu, bedana hayam tai hayam ubin ginjal jeung mantan coba kumaha? Bedana. Lebih gilaan saha? Gilaan mantan. Gilaan mantan. Oh, berarti tai hayam maksud bisa cowok. Maksudnya. Maksudnya. Sama-sama gila, sama-sama gila. Iya, sama tai gilaan mantan. Tapi gilaan mantan cenah berarti tai hayam sering dicocok oh di kita dicomotan itu maksudnya gila mana ada gila cuma lebih gila mantan gila bukan berarti saya dicocok oh gitu benar lu gelo antara dicocok lu gelo kayaknya tara tuh. Oke guys ya, itu fakta tentang ayam orang tapi dia tidak suka dengan ayam hidup ya. Tapi dia sukanya ayam mati. Tapi ketika dia sudah berumah tangga, dia tidak butuh yang mati, tapi dia butuh yang hidup. Ternyata budeng dia guys ya, karena dia belum pengalaman mungkin. Nah. Hah? Nah. Tidak Eta. Jadi Neng Tiara kan ayeuna resep nate hayam nate geus dikucir. Pae, hayam nate hayam pae. Nah. Tapi lamun geus rumah tangga mah pasti Neng resepna dulu. Kalau panu paling ada mungkin paling dicabokan. Tidak, masih ayam hirup. Nah. Hah? Ayam. Closing. Aduh guys. Oke, sampai di sini guys ya. Pembicaraan kita tentang hayam. Jangan lupa like, comment, dan subscribe yang tahu tentang hayam dan juga yang senang sama Neng Rahayu juga komen. Anu sebel ke Abah juga komen. Jadi jangan sampai dipendam-pendam karena dipendam itu tidak baik. Nah itu mah dendam ya. Amak mah dendam ya. Jadi jangan sampai dipendam atau jangan sampai dendam dengan apa. Kalau ada yang diunek-unek, langsung ungkapin biar tidak jadi jerawat. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.